Diego Bucai yang meloloskan diri hantaran ke tengah. Lagi di pantai rendah yang mengenai benteng, namun tidak akan susulan. Berjaya dilakukan dari luar kotak penalti. Siapa lagi kalau bukan Syed Sobri, memangnya memiliki kepakaran melakukan jaringan dari jarak jauh. Jadi Syed Sobri, jaringan kedua peribadinya bersama Kelantan, akhirnya meleraikan kekusutan, kebuntuan di Stadium UiTM Shah Alam.